Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang orang berburuk sangka terhadap kaum yang beriman. Sebab dari buruk sangka timbul kegemaran mencari aib dan bergibah menceritakan kejelekan. Dan disebut juga oleh Rasul, buruk sangka adalah akdabul hadis, sebusuk-busuk pembicaraan. Carilah 1001 alasan untuk bisa memaafkan, carilah informasi yang lengkap agar sikap kita jauh dari prasangka buruk yang terkutuk. Assalamualaikum. Kurang ajar, kalau mau ngebut jangan di sini atuh. Awas kau ya. Ma, Ima, cepat ke sini, bantu. Wah, sudah sampai. Cepat juga, Jang. Iya, Pak. Eh, Bon, kamu tahu tidak untuk siapa kue-kue itu, ha? Tanya saja sama Pak Makmur. Bagaimana ini? Hmm? Wey, gawat! Pak Makmur tidak biasa prihatin. Dia biasa menumpuk barang. Payah. Nah, sebaiknya kita beritahu teman-teman yang lain. Hebat kan? Hah? Biar keadaannya lebih heboh. Eman, Bon. Ayo. Bagaimana, Pak Ulis? Beres semuanya? Tenang saja. Semuanya ditanggung beres. Tinggal menunggu Pak Makmur saja. Hah? Tinggal menunggu Pak Makmur? Hah? Itu dia Pak, Pak Makmur datang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang orang berburuk sangka terhadap kaum yang beriman. Sebab dari buruk sangka timbul kegemaran mencari aib dan bergibah menceritakan kejelekan. Dan disebut juga oleh Rasul, buruk sangka adalah akdabul hadis, sebusuk-busuk pembicaraan. Carilah 1001 alasan untuk bisa memaafkan, carilah informasi yang lengkap agar sikap kita jauh dari prasangka buruk yang terkutuk. Assalamualaikum. Kalau mau ngebut jangan di sini atuh. Awas kau ya. Ma, Ima, cepat ke sini, bantu. Wah, sudah sampai. Cepat juga, Jang. Iya, Pak. Eh, Bon, kamu tahu tidak untuk siapa kue-kue itu, ha? Tanya saja sama Pak Makmur. Bagaimana ini? Wey, gawat! Pak Makmur tidak biasa prihatin. Dia biasa menumpuk barang. Payah. Nah, sebaiknya kita beritahu teman-teman yang lain. Hebat kan? Hah? Biar keadaannya lebih heboh. Eman, Bon. Ayo. Bagaimana, Pak Ulis? Beres semuanya? Tenang saja. Semuanya ditanggung beres. Tinggal menunggu Pak Makmur saja. Tinggal menunggu Pak Makmur? Itu dia, Pak. Pak Makmur datang. Dasar.